Bismillahirrahmanirrahim. Kita packing nih, mau packing untuk ke Pangandaran. Let's go. Nah, ini sini aku simpan dalaman ya. Dalaman aku, dalaman anak-anak, dalaman suami aku di sini untuk dalaman anak-anak. Ini baju renang adik. Sengaja di sini nih, jangan lupa jaket untuk adik. Nanti dibawa ya, pada saat pergi. Jaketnya, jaket ini dong ya, biar kece. Terus lagi nih, ada apa aja ya, kita lihat yuk. Nah, ini baju cadangan buat Bobo ya. Baju cadangan buat Bobo, adik di sini. Ini kerudung bunda. Terus udah gitu nih ya, kalau misalkan aku pergi, aku tuh suka matching-matchingin baju antara baju aku, anak-anak, dan suami. Nah, ini adalah baju aku merah. Terus baju adik anak bungsu aku merah. Terus ini baju anak kedua aku merah, dan baju pak suami juga merah. Nah, ini DC kita di hari pertama merah. Sudah. Kemudian di sini ada putih punya adik. Ini abang Emi putih juga. Ini juga suami aku putih. Dan tada, akunya pun sama putih juga. Nah, ini ya, jadi ini tim putih. Kayaknya ini tim putih untuk pulang ya. Nah, terus nggak lupa juga nih aku bawa Uniqlo kesayangan aku. Nah, baju Uniqlo ini akan aku pakai pada saat basah-basahan nanti di pantai. Di pantai ya. Nah, basah-basahan kena ombak laut di sini pakai Uniqlo. Terus aku juga nggak lupa bawa ini DC ya. DC-nya itu yang ke satu ini kerudung. Terus ada lagi juga nih DC yang ini. Nah, denim. Nah, ini kerudung denimnya sudah ready siap. Nah, ini adalah baju tidur aku. Baju tidur aku jadi harus lengan pendek biar nyaman. Udah gitu baju tidur beres, terus aku juga gak lupa bawa pink, baju-baju pink aku nih ya. Nah, ini yang baju pink ini punya aku, ini punya anak bungsu aku, ini punya anak tengah aku, dan ini punya suami aku. Jadi nanti kita tim pink. Jadi aku itu suka mix match antara aku, anak-anak, dan suami aku gitu. Udah gitu nanti aku mau OOTD nih di pantai juga pakai dress denai. Yeay, kerudungnya juga denai. Nanti OOTD gaun ini di pantai. Nah, ini hanya untuk kepentingan OOTD saja. Ini juga sama buat OOTD. Ini juga rok jeans aku nih yang rumbe-rumbe ini juga sama untuk OOTD. Dan aku juga gak lupa bawa ke OOTD yang ini, atasan ini juga nih untuk OOTD juga. Nah, ini aku mix match dengan rok jeans ini. Terus lagi kerudungnya pasti dong ya navy. Nah, udah matching kan. Jadi cukup sekian packing aku, bawa baju berapa aja. Oh ya, rencananya ini ada lagi loh buat OOTD. Nah, ini dia nih untuk OOTD juga. Jadi kan kalau ke pantai itu berbunga-bunga gitu ya, identik berbunga-bunga pantainya gitu kan. Jadi aku juga bawa OOTD baju bunga-bunga ini, dan ini kerudungnya udah aku siapin deh. Demikian packing baju aku untuk ke Pangandaran. Ini cuma satu malam ya, satu malam segini bajunya untuk OOTD. Nah, ini juga nih rencana nih ya, anak aku juga sih banyak kembaran-kembaran gitu ya. Nah, ini antara abang ini dan adik yang kali basah gitu kan. Ini kembaran yang keren. Terus juga ini juga ada yang navy dan biru. Nah, nanti kembaran juga ini warna hitam. Aduh, ini baru nih ada yang ngasih, alhamdulillah ya. Mau ke Pangandaran ada yang ngasih apa namanya baju. Terus jangan lupa juga pakai kacamata hitam. Alhamdulillah nih, kemarin aku dapat endorse kacamata dari Sami Jaya.
optik ABC. Jadi kacamata pantai ini sih buat anak-anak aku aja ya, karena aku punya kacamata Oriflame. Nah ini kacamata untuk anak aku, aman. Terus jangan lupa bawa skincare ya teman-teman, skincare, sunblock, sunscreen, biar nanti nggak hitam ketika pulang dari pantai, nggak belang-belang. Terus apa lagi ya, selain itu bawa alat mandi deh, jangan lupa handuk dan lain sebagainya, itu peralatan mandi, peralatan kecantikan jangan lupa dibawa. Oke deh, sekian packingan aku untuk ke Pangandaran semalam, dua hari satu malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.